Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang ceria ini, 18 hari bulan 9 2024, kita teruskan pengajian kita tafsir surah Al-Maidah. Tafsir surah Al-Maidah. Hari ini cerita panjang, ayat 20 sehingga ayat 26. Cerita dianya cerita Nabi Musa AS dengan pengikut-pengikut dia, termasuklah ketua-ketua kluster yang dilantik, yang dipilih oleh Nabi Musa AS. Demo tu pun buana juga, tak dengar kata. Ketua pun tak dengar kata juga, kecuali dua orang saja. Maka Allah Ta'ala jatuhkan hukuman ke atas mereka sesak di padang teh, padang pasir Sina, selama 40 tahun. 40 tahun duduk ronda situ. Pagi dia keluar lagi, gelap balik Pak Tula. Masa tu GPS pun tak ada, WIS pun tak ada. Kita duduk main dengan WIS ni pun, siapa-apa kubur juga, jalan-jalan. Maknanya, tak siapa juga tempat nak pergi tu. Allahu Akbar. Jadi, jadi ayat yang kita baca ni panjang, oleh kerana dia berbentuk cerita, jadi kita teruskanlah, walaupun agak panjang, dan anak akan baca satu-satulah. Kita baca satu ayat, dua ayat gitu ya. Kalau tidak, dia jadi panjang perbahasan. Inilah cerita Nabi Musa AS dengan kaum dia. Akhir sekali, mereka sekali dengan Musa-Musa, 40 tahun, arba'ina sana. Mari kita baca ayat, kemudian kita terus kepada perbincangan. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 203, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, juzuk yang keenam, ayat 20-26, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Dan ingatlah, ingatkanlah mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintah kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya ingatkan kepada Bani Israel yang ada zaman dia. Ingat apa? Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenangkanlah nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kamu ketika Allah menjadikan dalam kalangan kamu beberapa orang Nabi. Ada Nabi. Dan Allah menjadikan kamu bebas merdeka setelah kamu diperhamba oleh Fir'aun dan geng-gengnya, kucu-kucunya. Dan Allah memberikan kepada kamu barang yang tidak pernah diberikan pada seorang pun dari umat-umat yang ada pada masa itu. Nah, ini nikmat. Munasabatul ayah, munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya, apa cerita? Dalam ayat yang lepas, Allah Ta'ala telah jatuhkan hujah ke atas Bani Israel. Allah nyatakan bahawa risalah yang terakhir nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutasadduq main apa-apa, tasadduq kona sana kona sini, kona baring ke kona lepe. Maka Allah Ta'ala nyatakan kepada mereka bagaimana
tok nenek kamu dulu bersama dengan Nabi Musa AS memberontak, tak dengar kata, kerah kepala. Ha. Jadi mu yang ada ikutlah perangai tu. Ha. Yang ikutlah perangai orang tua. Ingat nikmat Allah Ta'ala kepada kamu. Ha, ini mari ayat ni. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa iz qala Musa liqaumihi wa yuzkur ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Ta'ala tujukan perkataan arahan kalamnya kepada Musa alaihissalam, khataba Musa, ketika Nabi Musa alaihissalam menujukan perkataan kepada Bani Israel, kaum dia, Nabi Musa cakap dengan kaum dia, dia kata apa? Ya kaum, eh kaumku. Tengok ni, kita ni bila nak cakap dengan orang, kalau orang rapat dengan kita, kita sebut hubungannya begitu rapat. Eh kaumku, weh anak-anak hamba, wahai keluarga kita. Jadi kita sebut dengan nama yang mendekatkan kita kepada orang. Ya qaumi, anizkuru, hendaklah kamu ingat dengan hati kamu, dengan lidah kamu, akan nikmat Allah Ta'ala ke atas kamu. Fa inna zikraha da'in, sekalau ingat nikmat kita akan bersyukur. Nah, biasanya begitu kaedah. Bila kita ingat nikmat Allah, kita akan bersyukur. Dan menjadi sebab untuk kita mencintai Allah Azza wa Jalla. Menguatkan semangat kita untuk beribadat. Sebab apa? Sebab kita tahu kita ni di bawah nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri nikmat. Kenapa kita nak kufur? Allahu Akbar. Ha, jadi ini Allah Ta'ala suruh cerita, suruh Nabi bagi tahu pada Bani Israel pada zaman dia, cerita Nabi Musa zaman dulu. Mudah-mudahan anak cucu lebih lunak, lebih jinak dengan apa? Dengan dakwah Nabi Musa. Dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita hari ni lah, bila kita jumpa dengan kawan-kawan lama, ayah kita ke, tak, member-member mak kita, kita kena sebut balik cerita lama supaya dia rasa lebih dekat untuk menerima nasihat kita. Apakah nikmat? Ha, tengok tulis. Yang pertama di antara nikmatnya, iz ja'ala fikum anbiya, tulis. Nikmat yang pertama, Allah Ta'ala jadikan dari kalangan kamu beberapa orang nabi. Di antara nabi yang ramai dalam bilangan-bilangan nabi rasul itu, anbiya Bani Israel. Mari dari kalangan Bani Israel. Uzkuru, ingatlah apa yang Allah Ta'ala nikmat kepada kamu. Allah Ta'ala jadikan ramai di kalangan kamu, tok nenek kamu tu nabi. Yukhbirunakum bi ayatihi, Allah Ta'ala cerita kepada kamu dengan ayat-ayat Allah. Kullama halaka nabiyun, mati seorang nabi, naik orang lain pula. Mati nabi, berganti. Min ladun Ibrahim, ambiak Bani Israel ini, dia mari ikut sulalah, mari daripada susu galur. Siapa dia? Nabi Ibrahim AS, lalu ikut Ishak, Yaqub, Yusuf, sampai ke Nabi Isa. Cuma Nabi Ismail aja dia dibawa ke Mekah untuk dijadikan nabi penutup segala nabi, iaitulah melalui bangsa Arab Quraisy, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, cerita dia. Jadi nabi anbiya Bani Israel ini bermula dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tidak Bani Israel, dia bapa kepada Israel. Tapi berakhir dengan Nabi Isa. Dua, wa ja'alakum muluka, Allah Ta'ala jadikan bagi kamu, wa ja'alalakum min ghairikum khadaman wa hasaman, Allah Ta'ala jadikan bagi kamu itu khadam-khadam, pembantu-pembantu. Dan ada yang Allah Ta'ala jadikan di antara mereka raja, malik, raja dari kalangan Bani Israel. Sebab apa Allah Ta'ala sebut tentang muluk, raja?
li'annal muluk syarafun fid dunya. Jawatan raja ni satu kemuliaan dalam dunia. Siapa dia ni? Raja, maharaja, tuang raja. Ya. Itu dia panggil satu kemuliaan di dunia. Jadi Allah Ta'ala kata, waja'alakum muluka. Ada juga muluk di sini dengan makna Allah Ta'ala jadikan kamu merdeka, bebas setelah kamu diperhambakan oleh mendiang Fir'aun dengan kuncu-kuncunya. Yang pentingnya, muluk ni orang yang ada kuasa. Sama ada kuasa hebat macam raja tu, ataupun kuasa bebas daripada perhambaan. Ha, itu tafsir para ulama Islam, ulama tafsir tentang ayat waja'alakum muluka. Karena itulah sebahagian ulama salah kata inna kullaman lahu imra'atun wa khadim, maksudkan puan Malik. Siapa dia ada isteri, dia ada khadam, dia ada tempat tinggal, raja dah tu. Oh, kalau gitu kak, kebanyakan ada kalian kita ni tuan ku belakang ni raja-raja, moga ada rumah belakang. Nah. Raja cara kita. Alhamdulillah. Yang ketiga, tulis nikmat yang ketiga, wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Allah Ta'ala beri kepada kamu, anugerahkan kepada kamu, hei maksyarul Yahud, daripada nikmat dunia, nikmat beragama, kemuliaan yang tinggi, Allah Ta'ala tak beri kepada orang lain pada zaman itu. Mana pada zaman demo tu, dia, puak-puak ni lah, puak alul kitab ni lah orang yang mendapat kemuliaan. Allahu Akbar. Ha. Tanda, ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah, ayat 16. Walaqad atayna bani Israel al-kitab wal-hukma wal-nubuwah warazaqnahum minat tayyibati wafaddalnahum alal alamin. Kami telah beri kepada bani Israel kitab, kebijaksanaan, kenabian ataupun kerajaan. Kami rezekikan kepada mereka yang baik-baik, kami lebihkan mereka daripada golongan yang lain. Nah, itu jelaslah ayat Quran itu. Baik, kita pindah kepada ayat 21. Baca, kita baca dulu, mungkin tak baca lagi kan. Ya qawmi dakhulul ardal muqaddasatallati kataballahu lakum wala tartaddu وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. Allah Ta'ala ungkit sekali lagi. Wahai Nabi Musa berkata lagi. Nabi Musa ni dengan Bani Israel ini letih benar dia. Allahnya berlawan sengati-ngati buat ni. Tak ingat korang. Musa berkata lagi, wahai kaumku. Tengok Musa ni kok Allah guna bahasa lembut ya, kaumku semacam ya kaumi ya kaumi. Tuan-tuan tanda dalam ayat kita baca ni berapa kali ya kaum. Wahai kaumku, masuklah kamu ke tanah suci Palestin yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kamu masukinya. Dan janganlah kamu berbalik undur ke belakang. Kalau kamu undur, maka kamu menjadi orang yang rugi di dunia dan akhirat, kamu tak boleh masuk Palestin. Dengar kata ni. Jadi Nabi Musa munasabah ayat ini, bila dia bagi tahu pada Bani Israel dengan nikmat yang banyak, maka sekarang Nabi Musa nak bagi tahu pada kamu perintah dia supaya kamu masuk ke Palestin, gi belawai dengan kaum Jabarin. Jabarin ni dia panggil puak-puak besar, puak-puak Jababirah Al-Amalikah, orang besar gedebe. Allah suruh gelawai apa tu, lepas tu mau ambil Palestin. Nah, Tuhan kata mu masuk, benar masuk je, puak besar tu penakut. Nah, besar nampak gedebe, tapi bila berlawan dengan tentera Allah Ta'ala, mereka akan kalah. Nah, apa buat, tengok apa jadi bila Nabi Musa kata masuk. Eh Bani Israel, mari kita pergi berlawan dengan puak-puak Jabarin
yang ada di Baitul Maqdis. Mau masuk, kamu menang, ambil Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Ingat ke tidak? Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang Allah Ta'ala suruh pilih 12 naqib. 12 naqib. Dan berapa ayat yang lepas tu? Isna asyara naqibah tu. Naqib ni lagi duk ngita tengoknya, duk teropong tengok berapa besar. Duk tengok-tengok, eh, besarnya nak lawai aguana tu. Tak gerak ni kita ni. Nabi Musa kata, mu jangan bising. Dia giroyak kepada kaum dia. Jadi puak-puak dia pun tak jadi, tak berani nak pergi-nya. Orang panggil kecuk perut daripada awal hari lagi. Tak berani nak lawan Jabarin. Sedangkan Allah Ta'ala kataballahu lakum. Allah Ta'ala tetapkan. Mu masuk, aku tolong. Menang. Wala tartaddu ala adbarikum. Mu jangan undur. Lawan tetap lawan. Kalau mu undur, mu rugi. Sebab tak boleh masuk Palestin. Bukan cakap tak boleh masuk, kena denda pula. Ha. Apa jadi dengar ni? Dia bukan nak dengar kata Nabi Musa puak ni. Ha? Bukan nak dengar Musa. Dia lawan Musa tengok. Ha. Sebab apa Palestin itu nama dia Ardun Muqaddasah. Bumi suci. Kenapa? Tanda itu. Waqtar al-Wahidi, al-Wahidi ulama tafsir kata, summiyat ardan muqaddasatan, dinamakan Palestin itu bumi suci, ay mutahharatan, kerana Allah Ta'ala telah bersihkan dia daripada syirik. Tapi bila mari zaman ujung-ujung ni, nyambik di Jabari, berona pula. Jadi kita kena pergi bersih balik. Lalu ni pergi ada Yahudi. InsyaAllah kita akan bersihkan Yahudi, ya Palestin daripada barasinil Yahud, wassahyuniyin wa mansyayahum. Sudah dah lawe. Nabi Musa suruh masuk. Dia lawan Musa pula. Tengok ayat 22. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. Mereka menjawab, wahai Musa, bahawasanya di negeri itu ada kaum yang jagah perkasa. Ada orang gede bear, Musa, wahai, nak gila bear ke mana? Ha. Dan sesungguhnya kami tidak akan memasukkannya, masukkinya, sehingga mereka keluar daripadanya. Kami tak masuk dah. Mungkin hamba keluar dulu, halau keluar Jabari, kami masuk. Pedoh berapa suruh Nabi Musa pergi halaunya. Mau itulah kena berjuang. Dia nak masuk, hak bebas dah. Hai. Kemudian jika mereka keluar daripadanya, maka sungguhnya kami akan masuk ke negeri itu. Bahasa perangah. Orang suruh dia masuk berjuang, dia suruh Musa pergi masuk. La hawla wa la quwata illa billah. Ayat tengok tafsir. Qalu, mereka jawab. Jawab kepada arham Musa suruh masuk Baitul Maqdis. Dia kata apa? Eh Musa. Eh. Kita ni kalau panggil nama bos dengan nama tu, orang panggil beradab ke tidak? Tak beradab. Tak ada. Sepatutnya, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Sayyid. Eh ketua kita, bos. Dah. Ya Musa. Musa panggil nama. Tak hormat. Inna fiha qauman jabbarin. Nuh, mu tahu ke? Dalam Palestin ada jabbarin, ada orang besar, ada orang hebat, orang gedebe. Oh, dia panggil unasun amaliqah. Orang yang besar, Tuhan uji ni orang besar, zau khilqatin dakhmah. Besar body dia. Wa absa min tawil, tinggi, gak mari nak gi lawan gua nah. Falam naqdir ala muqawamatihim, kami tak mampu Musa, tak mampu. Oh, bukan sekat tak mampu, dia tegah pula. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, kami tak akan masuk. Tak masuk sehingga Jabari itu keluar daripada ni. Kau pergi halal dia, pandai kita masuk.
Hei, ya Allah Tuhan. Kita dengar pun rasa cemas kau Nabi Musa ni. Nyumai di puak Bani Israel ni. Kau tuan-tuan rasa bereh ya? Bereh apa? Panggil Musa. Tak beradab langsung dari sudut panggilan. Fa'in yakhruju minha fa'inna dakhilun. Kalau dia keluar, kami masuk. Allahu Akbar. Daripada dua belah orang naqib, dua orang haju. Tengok ni, tengok dua orang baik ni. Ayat 23. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alayhim adkhulu 'alayhimul bab. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Allahu Akbar. Dan berkata dua orang laki-laki di antara orang-orang yang takut. Mana dalam ramai-ramai dua belah tu, ada dua hak ikut Musa, hak berani tawakal. Begitulah kita ni dalam perjuangan kita ni, dalam ramai-ramai tu ada hak berani, ada yang ikhlas, ada yang kedebel. Nah, kalau tidak, teruklah kita, semua pengikut kita lari belakang. Nah, adanya ikhlas, tapi biasanya peratus, dua belah tinggal dua, berapa peratus? Satu per enam, satu per enam lah. Ha. Eh, kalau boleh separuh tak ada, ni orang dua orang je ada. Dia kata apa? Berkata dua orang laki-laki yang takut menyalahi perintah Tuhan, lagi yang telah diberi nikmat taufik, ini besar ni. Nikmat taufik oleh Allah kepada keduanya. Dia kata apa? Seranglah mereka melalui pintu itu. Mari kita pergi serang. Kita masuk pintu Palestin ni. Kerana apabila kamu memasukinya, maka sudah tentu kamulah orang-orang yang menang. Sebab Allah janji dah, mau masuk, Jabar yang akan lari. Dan kepada Allah jualah hendaklah kamu semua berserah setelah kamu bertindak menyerang, jika benar kamu orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Gembira kita, Nabi Musa gembira. Ai lamma nakala banu Israel an ta'atillah. Tatkala Bani Israel tak mau, enggan tunduk pada perintah Allah Ta'ala, tak mau ikut Nabi Musa AS, tinggal dua orang lagi yang berani, yang mendapat taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Berani bertegas, cakap molek, royak kepada kaum dia jangan lari. Siapa dia dua orang itu? Tanda dua orang ni, nama dia Yush, mengikut ahli sejarah Allah Ta'ala tak sebut nama-nama ni. Nama dia Yusha' bin Nun. Yusha' ya waw si'ain. Yusha' bin Nun. Dan Kalib, Kalib Lamba bin Yufana. Kalib bin Yufana. Dua orang ni Allah tak dapat taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Yang berani kata, gigi kita pergi masuk. Tak usah duduk ikut kau puak-puak penakut tu. Mari kita pergi. Ini arahan Allah Azza wa Jalla. Ini arahan Allah Azza wa Jalla. Bukannya arahan orang lain. Alhamdulillah ada di kalangan orang yang beriman tu ada yang berani. Nah. Jadi dikatalah dua orang ni. Nama apa ni? Yusha' dengan Kalib. Dia kata apa? Udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltum fa innakum ghalibun. Masuk. Ai qala likum. Dua orang ni kata kepada kaum dia. Wis semangat. Kata-kata semangat motivasi. Masuk. Kita masuk ya pintu Baitul Maqdis ni, Allah Taala akan beri kemenangan kepada kita. Fa innakum ghalibun, kita akan menang. Sebab janji Allah. Nabi Musa bagi wayak dah, mau masuk menang. Tak segi pun, kerah kekos itu. Allahu Akbar. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, bertawakallah kamu kepada Allah kalau kamu betul-betul beriman.
10 orang ketua pun nakik pun berona juga tak segi, apalagi pengikut dia. Ha, ini masalah kita ni. Jadi kita kena tawakal pada Allah Taala. Jadi kata al-bab fa iza dakhaltum alil bab, pintu mana? Ada ulama kata pintu Baitul Maqdis yang menuju kepada ardi Kanaan, Kanaaniyun dipanggil. Baiklah. Kita tak usah panjanglah. Cerita ni kena sudah lah. Allah Akbar. Tengok ni ayat 24. Sedih kita dengar ya Allah kerah kepalanya Bani Israel. Baca ayat 24. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Weh, kerah kepalanya buat dia. Mereka menolak dengan berkata, hei Musa. Tengok debelnya lah, panggil Musa semacamnya, tak panggil dah Nabi. Sesungguhnya kami tidak akan memasuki negeri itu selama-lamanya. Aku tak, kami tak masuk, tak sedut suruh lah, tak sedut royak lah berapa pun, selagi kaum itu masih berada dalamnya. No, no entry, kami tak akan pergi. Jadi kalau munak pergi juga, ini ayat, orang panggil ayat sentak, ayat yang orang terkerak kepala. Mu nak pergi juga, pergilah mu dengan Tuhan mu. Gilah mu dengan Tuhan mu, pergi peran. Ha. Sebenarnya kami di sinilah duduk menunggu. Kami tunggu sini. Mu dengan Tuhan pergi. Napa nak menang bagi tahu kita masuk. Jahat tak jahat mulut. Allahu Akbar. Ini yang kita paling sedih sekali. Bila pengikut sendiri yang engkar perintah. Pengikut sendiri yang engkar perintah. Oh, sedih. Kalau orang lain tak ikut kena sabar. Ni hok ni hok rapat dah ni. Nanti ni hok kita pilih dah. Tak jadi juga. Masya-Allah tabarakallah. Gilah mungkin Tuhanmu. Kami duduk sini. Sedih Nabi Musa, ya Allah. Nabi Musa pun berdoa, doa dalam Musa. Orang panggil tak ikak nak baca, nak tak ikak nak baca dengan Bani Israel ini. Musa kata apa? Tengok ayat 25. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. Nabi Musa merayu kepada Allah. Doa Nabi Musa katanya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tidaklah dapat menguasai selain daripada diriku sendiri dan saudaraku Harun. Tak ada orang dah kita dua ni dan tinggal ya Rabbi. Hak lain tu pakat kerah kepala belaka. Fafruq bainana wa bainal qaum fasiqin. Oleh itu pisahkanlah antara kami dengan kaum yang fasik itu. Biarlah, biar nyegi pok dia. Kami dua orang ni. Timbul soalan, kenapa Musa kata dia dua beradik je? Duduk mana Yusha' dengan Khalid? Khalid, duduk mana Yusha'? Ha. Jadi kata di ulama tafsir, ka'annahu lam yasiq bihima. Nabi Musa macam ragu, ya Allah, kau Yusha' dengan Khalid ni nak teruk aku. Hak lain lawai belakang ni, dua orang ni. Hei, tak apa-apa nak percaya tu. Ha, sebab tu dia tak sebut. Dia kata la amliku illa nafsi wa akhi. Nabi Musa tak kata wa rajulaini. Nah, dengan dua orang laki-laki lagi, Nabi Musa tak sebut pasal apa? Kata ulama tafsir, ka'annahu lam yasik bihima. Macam Nabi Musa tak apa nak percaya kedua orang ni. Ya Allah, kedua orang nak ikut aku. Kau lari juga. Ha. Sedih dah lah tu. Orang panggil sedih. Yalah kita siapa peringkat kawan-kawan lari ni berat juga. Kita mengharapkan sahabat-sahabat lah yang akan tolong dalam perjuangan ni. Tak, kan kami sahabat pun lari juga. Biarlah kalau gitu kak. Fafruq bainana wa bainal qawm fasiqin. Pisahkanlah kami dengan kaum yang fasik tak dengar kata tu. Ikutlah nak jadi gapo-pok dia, biar kita ni lari dah. Ha, oh, ni berat dia.
Ya Allah ya Tuhan kami, apa jadi dengan Bani Israel ini? Apa jadi? Tengok ayat 26. Qala fa innaha muharramatun 'alayhim 40 sanatan yatihuna fil ardh يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Ya Allah Tuhan, kita baca hak ribu tahun dulu pun rasa sebab inilah uslub Quran, dia boleh menyentuh perasaan. Apa jadi bila kaum tak dengar kata Nabi menderita? Tengok Musa, Allah berfirman, sesungguhnya negeri itu adalah diharamkan pada mereka masukinya. Tak masuk dah puakmu. Tak dengar kata sangat. Tak boleh masuk. Lepas tu, balik rumah. No. Selama 40 tahun tak boleh masuk. Mereka merayau-rayau dengan bengongnya di sepanjang masa yang tersebut di padang pasir Sinai di Mesir tu. Musa, janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang fasik itu. Tak sedut ira apa dia. Jalan sekali dengan Musa. Allahu Akbar. Apa jadi tuan-tuan? Ha. Allah Ta'ala perkenal doa Nabi Musa. Perkenal. Ingat ke Musa boleh masuk Palestin, kau boleh balik rumah? Tak. Inna uqubatahum, hukuman yang akan ditimpa ke atas mereka 40 tahun tak boleh masuk bumi Palestin, kerana mereka tengah kata, dan selama 40 tahun tu yazalluna fiha dha'in, sesak, merayau-rayau, mundar-mandir, tak tahu nak pergi mana, tak ada GPS nak keluar balik rumah pun tak boleh, nak pergi Palestin pun tak boleh masuk. Paduk mana? Duk musim situlah. Duk musim dalam di padang Sinai itu. Duk musim situ. Allahu Akbar. Ya Rabbi. Hey, Allahu Akbar. 40 sanatan, 40 tahun. Jadi kalau siapa dia boleh masuk? Anak cucu dia boleh masuk esok. Sebab apa? Yang akan tinggalnya Yushak dengan Khalib akan masuk Palestin. Orang lain katanya mati di situ, di Sinai. Sebab kebanyakan mereka ni hok tak dengar katanya orang tua-tua. Orang tua-tua ni tak dengar kata. Jadi dia mati situlah, mati seorang-seorang mati, tinggal Yushak dengan Khalib. Demo ni bawa anak cucu dia masuk Palestin, dan Yushak yang mengganti Nabi Musa selepas Nabi Musa wafat. Nah, kata Nabi Harun pun mati di Teh, mati di padang pasir itu. Allahu Akbar. 40 tahun. Apa jadi dengan buat dia ni? Oh. Jadi makannya dia makan juga apa? Makannya dia makan apa? Dia makan, dia panggil manna wassalwa. Burung, burung. Burung terbang mari duduk yang itu pakak meleh. Maka salwa dikata macam getah. Salwa ni getah, salwa tu burung. Maaf, manna tu getah. Dia macam macam madu itulah, tapi dia lekat di pokok, dia mau boleh ambil. Salwa burung. Ada kata burung puyuh. Hai, kita ada juga anak nama salwa tu. Rupanya salwa ni burung. Burung puyuh. Hai, salwa. Macam-macam nama ni jangan main. Salwa nama burung, enggak apa nama tu. Najwa, Salwa Najwa, macam-macam nama ni. Baiklah, dari sudut cerita, kita boleh cerita sikit baru nama bagi jemaah ni dia suka dengar cerita kan. Jadi bila Allah SWT sesakkan mereka di padang pasir, muharramatun arba'ina sanah, 40 tahun duk mundar-mandir. Dia jalan, dia tanda. Matahari kau ni hari ni. Hari ni kita pergi kau ni pula. Nak pergi cari tempat nak keluar ni, nak keluar daripada padang pasir ni. Gi siapa gelak? Ai. Balik semula ke tempat hak dia duduk tak bagi tadi. Sini pula. Astagfirullahalazim. Ha. Rehat kejap. Kita berjalan malam pula weh. Dak, ikut bintang pula, jalan pula. Yasiruna lailan. Siapa-siapa cerah-cerah duduk mana? Duduk tempat tadi pula. Oi, sudah dah. Yanzilu alaihimul manna wassalwa. Allah Ta'ala wa yuzallamanil ghamam.
Jadi tengah hari Allah Taala awak mari awan, awan teduh. Jadi jadi kemah dia. Turun manna wasalwa. Dan manna tu getah. Getah macam madu gitu, boleh makan, sedap. Jadi manisan, salwa jadi lauk. Makan tu. Hantan qaradu. Mati habis buat dia illa illa man lam yablugh 20. Orang umur muda-muda tak mati. Jadi katanya Nabi Harun pun mati juga di di teh di padang pasir tadi, dan Nabi Musa mati pula wafat lepas pada tu. Nabi Musa pun wafat juga. Masya-Allah tabarakallah. Jadi mati Musa, mati Harun ni rahmatlah bagi mereka nya. Puak-puak ni kau duk memusingi kau dalam padang tak tahu bagaimana. Apabila Nabi Musa wafat, Nubi Ayusha. Yusha tu dilantik jadi nabi setelah umur dia cukup 40 hari, ya 40 tahun. Dan Allah Ta'ala tetap mengarahkan Yusha supaya apa? Supaya pergi perang Jabarin, mu boleh masuk Palestin. Ini cerita pelik ni. Tanda. Cerita ni Allah Ta'ala beri kepada Yusha karamah, mukjizat bagi dia. Dia pergi hari Jumaat dengan cerita ni. Berlaku peperangan di antara mereka ni pada hari Jumaat. Mengikut agama Bani Israel ni, dia tak boleh pergi hari Sabtu. Yahudi hari Sabtu hari rehat. Ikan pun naik rehat ke, naik duk lepak tepi sungai, tepi pantai. Jadi bila masuk hari Sabtu dia kena berhenti perang. Benda ni, benda ni nak menang dah, dekat dengan menang dah. Maka ketika itulah Yusha berdoa kepada Allah Taala minta berhentikan perjalanan matahari. Pause sekejap matahari. Sampai aku sudah perang, matahari berjatuh maghrib. Sebab bila masuk maghrib, dia kira masuk malam satu, tidak dibenarkan peperangan. Ini dianya. Dalam hadis, hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata innam innasyamsa lam tuhbas. Matahari tak pernah berhenti berjalan illa li Yusha bin Nun, kecuali kepada Yusha bin Nun ketika dia sedang duduk serang Jabarin di Baitul Maqdis. Dia duduk jalan lagi Baitul Maqdis nak masuk, gelap dah. Sudah. Kalau maghrib tak boleh masuk. Undang-undang Bani Israel. Dia berdoa kepada Allah Taala, minta Allah Taala tahan sekejap matahari sampai kita sudah perang, lepas tu jatuhlah maghrib. Hadis ni sahih. Hadis ni sahih di dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, kata di para muhaqqiqun wa sanaduhu sahih. Maknanya ini ini mukjizat Yusha. Ingatlah. Jadi ingat moleklah Yusha bin Nun ni fatan, dia jugalah ikut Nabi Musa pergi jumpa Khidir tu. Dia dia juga jadi jadi nabi selepas daripada daripada Nabi Musa wafat. Alhamdulillah, ini Allah Taala beri kemuliaan kepada siapa? Kepada Yusha bin Nun. Nama dia Yusha bin Nun alaihi salam. Alhamdulillah. Lalu ni ada, ni anak duk tengok ada buku orang duk sebarkan. Duduk sebar. Konon-kononnya beberapa tok syekh di Yaman. Ini Yaman ni duk atas anak di Yaman lah ni. Syekh dia ni boleh nak tahan matahari pun boleh, nak macam-macam benda boleh. Siapa satu hari syekh tahan matahari, mocik-mocik lagi syekh lepas lah matahari tu kita nak buka puasa ni lah. Lama tak? Kita kata jangan jadi Yusha ke. Allahu Akbar. Jadi peliklah cerita benda-benda khurafat ni menimbulkan ketaksuban. Ni hak ada sehari dua hak timbul bising di Malaysia lah ni. Dilantih. Dia panggil masuk dalam kepala pengikut-ikut ni taksub pada guru tu. Hak guru ni berkat belakang ni. Air liur dia berkat, rambut berkat. Kita kata usak kalau duk mikir macam ni. Nah, ni ada buku ni orang duk sebar. Duk sebar tok syekh dia ni macam-macam boleh buat. Beliau lahir lagi mari dah ke bumi pewada. Inilah kita bimbang hari ni tuan-tuan. Nak pergi ngaji, ngajilah tapi pilih di tempat-tempat hok duk mengajar kita Quran dan sunnah, jadi ajar khurafat benda-benda gitu. Inilah tukti ukulah hok inilah hok pelik-pelik balik, hok balik bagi pelik pak kita hari ni. Dulu kalau
apa ni majlis maulid ni kan, baca baca qasidah begitu ya. Lah ni pas gendai pas melompat macam-macam ada. Wallahu alam, Allahul musta'an. Baiklah. Yusha ni mukjizat dan Nabi kita sebut dalam hadis yang jelas. Orang lain jangan duduk duduk campur. Jangan duduk apa ni, jangan duduk duduk angkat tok guru lebih-lebih. Akhir kali jadi benda tak baik. Habis kubur-kubur lah ni besar belaka. Nyehias kubur pelik-pelik. Pakak pergi duduk moja situ. Pergi duduk gosok itu. Apa akan jadi satu masa nanti. Allahul musta'an. Baiklah. Cukuplah kita cari lima faedah daripada ayat yang kita baca ni insya-Allah. Lima faedah, khamsu fawaid. Khamsu fawaid. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat ketika Nabi Musa peringatkan kepada kaumnya akan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa guna pendekatan yang lunak. Ya kaum, eh kaumku, eh anak-anak kita, ingat sejarah tok nenek kita dulu. Ha, macam hari inilah ada. Macam-macam orang ingat sejarah tok nenek, perjuangan tok nenek. Oh, apa ni, kalau orang Kelantan ni masyur dengan Tok Kenali. Tok berapa lagi lah, pejuang-pejuang Islam dulu. Ha, ramai tok-tok ni. Tapi mari sejarah orang putih, ai duk angkat nama orang putih pula dah. Ila tok-tok kita ni, jangan. Maksudnya, nikmat kita duduk hari ni, nikmat Allah Ta'ala beri ni, daripada tok nenek kita, dari jadi Nabi, jadi Raja, jadi bawa tauhid kepada Allah SWT, waja'alakum muluka, ada di kalangan tok nenek kita, Raja, itu ni, jadi Raja, jadi mu kena ingatlah nikmat tu. Ini dia panggil gaya, uslub, bila kita nak cakap tentang dengan, orang-orang yang kita kenal, yang pertama sekali kita guna perkataan yang lunak, ya kaum, eh anak-beranak kita, eh bangsaku, ingat malah. Maka, apakah nikmat yang besar? Kata di ulama, nikmat ilmu. Orang yang boleh nikmat ilmu ni, nikmat yang besar. Jadi kita perlu peringatkan anak cucu supaya beramal dengan ilmu kita tu. Ni ramai ni bila kita jumpa dengan sahabat-sahabat kita dah. Oh, dia ni cucu tok guru ni. Hak ni cicit tok guru ni. Hak ni anak tok guru, menantu tok guru. Tapi tok guru dia dulu masya-Allah waraknya, tegasnya dalam bab halal haram. Anak cucu tok guru, ai kai tuduh atas kepala apa tak apa nak lekat, nak kata apa. Oh, tapi kalau bila bercakap dalam biodata dia panggil. Oh, ini cucu tok guru fulan. Eh, kalau mu cucu tok guru ingatlah ketuk tu. Sekuih-kuih apa anak bini betul-betul aura. Ni bini pun berjambu. Pak tua duk jambu situ lah. Tua jambu lagi. Tak sinisah-sinisah juga. Nak kata ke apa? Ha, cucu tok guru. Jadi kita ni kena sebut juga keturunan-keturunan tu. Biar anak cucu ni rasa malu ke diri. Ay, aku ni. Ayuh aku dulu. Oh, Masya Allah. Baca kita Arab, baca sokobah Melayu. Perih, perih, perih baca. Dah. Tak payah dia cari komuh ke apa dah. Terjemah. Anak cucu baca Quran apa. Gagak-gagak. Dah. Kecek Melayu pun tuan. Punya orang putih. Tak apalah waktu tu. Ni. Patut syariah ni. Pakaian-pakaian. Kedudukan. Allahul musta'an. Jadi pentingnya. Kita memperingatkan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada tok nenek kita. Supaya anak cucu bersyukur. Allahu Akbar. Ha, jadi bila kita syukur, kita akan sayang. Syukur kepada Allah Ta'ala menyebabkan kita lagi sayang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, tengok dalam itu yang pertama baru tu. Jadi di antara nikmat yang besar Allah Ta'ala anugerahkan, apa dia? Nikmat kenabian. Tengok dalam ayat ni Tuhan sebut. Dalam ayat ini Tuhan sebut kata apa? Waja'ala fikum anbiya waja'alakum muluka. Allah Ta'ala jadikan nabi-nabi ada di kalangan kamu hok jadi raja. Maknanya dia kata fabada'a bil ulama, Allah Ta'ala mula dengan ulama. Anbiya.
Ha, kerana ulama tu warasatul anbiya, kemudian baru mari umara, baru mari raja-raja. Ha, jadi bila raja umara dengan ulama tu bergabung, maka mantaklah kehidupan mereka, kita kata alhamdulillah. Ha, tapi sekarang ni tak tahannya ulama dengan umara bergabung, tapi umara tu besar, ulama duduk belakang. Ha, ni letih. Ha, ni masalah. Allahu akbar. Jadi yang kedua, tulis yang kedua, Allah Ta'ala jad, ya qawmi dukhulul ardal muqaddasah. Mana kita ungkit dulu, kita bangkit dulu kedudukan asal kita, barulah kita bagi arahan, eh kaumku, pergi masuk bumi Palestin. Ha, jadi biasanya orang ni bila bila sebut nikmat, bila sebut tentang kedudukan, kalau kita suruh tu dia jadi mudah dengar kata. Ha, mu ni anak cucu ulama lah. Ha, anak cucu atuk nenek kita orang hebat-hebat, gih masuk bumi Palestin. Ha, jadi kita nak suruh apa-apa ni, kata di para ulama, kalau kita nak suruh lah, nak suruh orang ni, sebut juga nikmat dulu, sebut nikmat baru kita bagi tahu awak kena buat gini-gini. Ha, kalau tak kata, kalau tak buat, tak apa nak jadi. Ha, jadi kita kena buat juga. Allahu akbar. Tengok dalam ayat lagi Allah Taala sebut yang ketiga, tulis yang ketiga. Udkhulul ardal muqaddasah, masuk bumi suci. Ha, mungkin masuk bukan bumi biasa tu. Masuk dalam bumi suci, bumi yang bersih, bumi yang baik, bersih daripada syirik asalnya, tapi telah ditawan oleh Jabarin, pergi bersih balik bumi tu. Ha, jadi kita kata kita kena sebut. Tengok Allah Taala sebut, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu. Jadi dalam ayat ini Allah Taala telah sebut beberapa perkara. Yang pertamanya bumi suci. Yang kedua Allah Taala perintah, bukannya Musa suka-suka nak ngenak ke muda. Ha. Jadi yang ketiga, kalau kamu masuk fa innakum ghalib, menang. Allah Taala ada janji. Ya, kenapa kita tak siap berjuang juga ni? Kenapa malah juga? Sedangkan kita sudah ada janji dari Allah, Tuhan nak bagi kemenangan. Tapi ingat, ingat molek, jangan lari. Kalau lari, fatang qalibu khasir, mu jadi manusia rugi. Rugi tak rugi, apa jadi? Apa jadi? 40 tahun duduk berlegar, berputar-putar di padang pasir. Ambil muka, tak dengar kata sangat. Haa, Allahu akbar. Jadi kemudian barulah mari apa ni, dua orang sahabat yang setia tadi, siapa dia? Yusha' dengan Kalib. Yusha' dengan Kalib, mereka memperingatkan ciri-ciri kemenangan itu duduk mana. Fatawakkalu in kuntum mukminin. Bertawakkallah kepada Allah Taala. Mari, jom kita pergi. Mari kita pergi. Hai nak gidah. Ha. Nak pergi, nak pergi ke mana dia kata? Bukannya senang nak lawan Jabari ni, buat besar, buat gerabian ni. Tapi dua orang ni telah memberi jaminan bahawa kalau kita pergi, kita menang. Ha, kalau kita pergi, kita menang. Allahu Akbar. Inilah yang kita nak pada jemaah sekalian. Kita nak sangat supaya sahabat-sahabat yang bersama dengan kita dalam perjuangan, perjuangan Islam ni, nak menegakkan Quran dengan sunnah ni, biar kita ada prinsip. Prinsip. Tengok ni, dua orang yang tinggal. Kau ada dengan Nabi Musa ni, tinggal Yusha' dengan Kalib. 10 orang lagi lari, seluruh dah habis dah. Ana kadang-kadang terfikir, sahabat-sahabat yang duduk sama dengan kita, suka dengan ilmu, suka dengan pengajian Quran, suka dengan apa ni, dengan pengajian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, bila mereka dapat kuasa, diberi sedikit kuasa, ya bukan besar mana pun kuasa tu, tak sedikit ya kuasa, lupa dah sahabat-sahabat ni. Bila orang tanya kenapa awak tak panggil dah sahabat-sahabat awak tu, lupa dengan dia. Eh, tak boleh, kita takut orang tuduh kita juga gini, kita jadi penuduh sekali dengan orang, dengan orang kampung juga. Kenapa pahai sahabat? Ashabuna al-kiram. Kita bukan besar sangat jawatan ada pun.
Tapi kata-kata yang paling pedih sekali, iaitulah kata-kata daripada kawan sendiri. Saya bukan tak saya ajak dia ni, tapi saya takut dituduh. Supaya mana orang lain tuduh juga. Habis siapa yang nak betul kan? Siapa yang nak bersihkan nama sahabat sendiri daripada tuduhan-tuduhan jahat itu? Siapa nak buktikan kepada masyarakat bahawa tidak seperti orang yang kamu kata? Orang ni, kawan kita ni tidak seperti yang kamu kata. Kawan juga tumpang kata, kita kata inilah khazalah. Satu orang panggil sindakan yang makhzul, yang sangat tidak baik terhadap sahabat-sahabat seperjuangan dalam menegakkan Quran dengan sunnah ini. Kita kata Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah nolong. Dunia ini bukannya besar. Al-ayyamu mudwal, hari berputar. Hari ini kita lupa kawan, nanti satu hari kita akan cari kawan. Nah, baiklah. Teruskan perjuangan. Ada kawan atau tak kawan, wa'alallahi fatawakkalu in kuntum minin. Nasihat Yusha' inilah yang kita pegang. Sama-samalah kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita benar-benar orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang keempat, Nabi Musa dah letih dah main dengan kerenah Bani Israel ini. Musa pun berdoa. Musa doa, ya qala ya qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. Ya Allah ya Tuhanku, aku boleh jaga aku dengan adik-adikku haru je, orang lain tak pakai hijara, tak dengar kata. Pisahkanlah kami daripada mereka. Jadi kata di ulama tadabbur, dikata jawazu du'a insan rabbahu, boleh kita berdoa minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada kawan-kawan yang fasik, yang tak jujur, orang-orang yang tak ada pendirian, orang-orang yang tak ada ketegasan, orang-orang yang berjenis-jenis lalang, yang tak ada apa ni, tak ada istiqamah ni, kita minta Allah jauhkan daripada kita lah. Boleh kita minta. Jadi tapi orang-orang hak jahat lah, orang-orang jangan pergi doa dengan kawan-kawan yang baik-baik. Jadi maka di sini kata di Purauna, anna tahalli anil jihad, orang yang tak mau berjihad menegakkan kitab dengan sunnah ini. Nah, orang yang tak mau menegakkan Islam yang diperintahkan oleh para nabi, maka orang itu dikira fasik. Waliyazubillah. Jangan kita tunjuk orang tunjuk ni, dikata dia ni nak memfasikkan orang pula. Hai, dia ni nak mengkafirkan orang macam-macam hari ni. Nah, waktu kita kawan molek-molek tak apa, bila kita dah putus kawan, tuduh kawan memfasikkan orang lah, mengkafirkan orang lah, ekstrim lah, macam-macam. Ingat molek, kita juga kadang-kadang duduk bawah dagu kawan juga dulu. Nah, tapi bila kita sudah naik atas, kita pijak kawan sendiri, kita kata ini keburukan yang berlaku. Baiklah. Jadi maka Allah Ta'ala sebut di akhir ayat, fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Musa rasa sedihlah. Nak buat kata ke mana Musa? Puak-puak itu tak dengar kata, biar gilah. Biar sesak daripada pasir, tak rasa sedih. Jadi beginilah kita, setelah kita berjuang, setelah kita berjihad, kita berusaha untuk mengajak manusia ilal kitab was sunnati, apa jadi jadilah. Dan kita sabar di atas jalan yang kita pilih, mudah-mudahan Allah Ta'ala redha di dunia, aman kita di akhirat. Yang kelima, tengok, yang kelima ni banyak sikit. Qalu ya Musa. Hey Musa. Inna lan nadkhulaha. Tengok berapa kali dia panggil, Musa panggil kaum, ya kaum. Bani Israel panggil Musa, hey Musa. Itu dia panggil jafa, perangai buruk Bani Israel. Kerah. Panggillah pun tak hormat. Dia panggillah tak hormat. Sebab itulah kita kena ajar anak-anak kita ni, hormat kepada ibu bapa, hormat kepada guru, hormat kepada orang tua, kena ada panggilan. Jadi hormat pada guru, hormat pada ibu bapa, itu penting. Tapi jangan ajar ketaksuban. Bila mari guru kat merangkak, gini nak salin. No. Akhir kali sembah guru. Dia panggil takdis lah. Kita ada ihtiram, hormat, tapi bukan mensucikan guru, jangan. Jadi Nabi Bani Israel ini kerah pedah panggil Musa begitu ya. Jadi sebab itulah Bani Israel ini buruk sangka dengan Allah Ta'ala. Tuhan janji nak benar pun mereka tak janji juga. Dan Bani Israel ini, kita simpul lah, kalau baca ayat panjang,
Di antara lagi keburukan manusia ini, sifat dia penakut. Jaban, jaban penakut dia panggil. Ha, jadi penakut. Allah. Yang pentingnya dalam mana-mana kumpulan akan ada orang yang baik, orang yang taat, orang yang patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang setia dengan perjuangan akan ada. Kita kata alhamdulillah sebagaimana Allah Taala pilih pada Yusha' dengan Kalib. Cuma anak nak tahu, adakah dalam keluarga kita ni nama Kalib ada tak? Tak ada. Adakah sahabat kita dulu ngaji pondok ni ada nama? Awang Kalib nama dia. Jangan nak jumpa Kalib ni. Rupanya Kalib ni tidak dipopularkan. Siapa dia nak boleh cucu sari dua tulis? Muhammad Kalib ke apa? Ada. Ingat kepada Yusha' jaga juga. Yusha' dengan Kalib ni. Popularkan nama dua nama ni sebab ni nama pejuang yang istiqamah dengan perjuangan mereka. Allahumma ja'alna wa ahlina wa auladana wa tullabina wa tana minal mustaqimin alal haq. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, murid-murid kami ini orang yang tegas istiqamah di atas jalan yang benar, menegakkan syariat, menyebarkan Quran dengan sunnah, menjauhkan perkara-perkara khurafat, bid'ah, mungkar, maksiat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.